Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Tanti Ade. Video kali ini masih tentang liburan Kita berlibur ke pantai di Sukabumi Tapi bukan ke Pelabuhan Ratu ya Tapi ke Karanghau Awalnya kami mau ke Pelabuhan Ratu karena belum pernah sama sekali tapi padat pengunjung ternyata karena hari Minggu dan banyak orang papajar ya kalau istilah bahasa Sunda. Banyak teman-teman yang merekomendasikan untuk ke Karanghau ini katanya tempatnya bagus dibandingkan ke Pelabuhan Ratu karena memang tempatnya pun tidak jauh ya sekitar 2 sampai 30 menit dari Pelabuhan Ratu. Dari Pelabuhan Ratu menuju Karanghau teman-teman bisa melihat nih laut dan pantai. Jadi sepanjang perjalanan ini benar-benar berada di sisi pantai. Ini dia kita sudah sampai di Pantai Karanghau. Terlihat ada tulisannya ya. Tiket masuknya berapa? Ini gratis hanya membayar ke parkir. Oh iya, teman-teman tahu tidak kenapa disebut dengan Pantai Karanghau? Nah ternyata pemberian nama tersebut tidak asal begitu saja. Menurut cerita masyarakat sekitar, pantai ini diberi nama Karang hau karena terdapat lubang-lubang pada tebing atau batu karang yang bentuk batuan pantainya tampak seperti hau. Yang dalam bahasa Sunda, hau berarti tungku. Karena itulah pantai ini dinamakan dengan Karang hau. Pantai ini menjadi salah satu pantai yang terkenal di daerah Sukabumi dengan keindahan khas tebing yang menjorok laut. Selain itu, pantai ini memiliki cerita mistis yang telah terkenal dan diakui oleh warga sekitar. Nah, jika teman-teman datang dan berlibur ke lokasi ini, teman-teman akan disuguhkan pemandangan yang indah berupa hamparan pasir dan batu karang yang terkena deburan ombak. Lalu, jika ingin berenang, di sini harus lebih hati-hati ya karena ombaknya cukup besar menurut aku. Di batu karang ini banyak dijadikan orang-orang untuk berfoto. Tapi harus hati-hati ya karena selain karangnya yang licin juga selalu ada tiba-tiba ada ombak yang besar menghantam batu karang. Kemudian di sepanjang jalan pesisir pantai terdapat banyak gajebo yang lumayan besar. Mungkin ada sekitar 6-7 gajebo. Dari luasnya hamparan batu karang ini, terdapat cikungan yang berisi air dari hasil teburan ombak yang menerpa batu karang sehingga membentuk semacam kubangan, sehingga muncullah beberapa lokasi genangan air atau sumur yang disebutlah tujuh sumur. Dan di sepanjang jalan pesisir pantai banyak sekali penjual makanan mulai dari bakso, mie ayam, ada es kelapa muda, es campur gorengan dan banyak lagi yang lainnya. Jadi tidak perlu khawatir untuk takut kelaparan. Nah selanjutnya kami akan menampilkan video dari atas keindahan alam pantai Karanghau. Selamat menikmati. Itulah video kami, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada info atau kata yang salah. Silakan bantu subscribe, klik subscribe supaya kami lebih semangat lagi dalam membuat video. Karena satu subscribe teman-teman sangat berharga bagi kami. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.